Penyanyi dangdut Lesti Kejora membuat laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan Rabu 27 September 2022. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi membenarkan adanya laporan tersebut. Terlapornya sang suami, Rizky Bilar. Nurma menerangkan Lesti telah memberikan keterangan terkait dugaan KDRT yang dialaminya saat membuat laporan. Selain itu, Lesti juga telah menjalani proses visum. Namun, Nurma tidak bersedia membeberkan hasilnya. Menurutnya, terkait dengan visum menjadi kewenangan penyidik. Jerat pidana pelaku KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui, pernikahan Lesti dan Rizky Bilar sudah dikaruniai satu orang anak.